Buat yang gadis-gadis, mau dilamar, mau menikah, mau buka bisnis online, ini harus dicontoh. Bebek. Bebek. Wuuuh. Mau lo, Dek? Pedas. Maksudnya? Yang kangen, kita makan di... Tempe. Badannya kecil, makannya banyak. Tunggu ya, geng, ya. Pembukaan dulu, nah. Oke. Halo, sahabat Umay. Apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Waduh, apa, Mundo? Tambah cantik aja permesa dia sini, ya. Kemana sering Bali dapat bule. Oh, jangan ngomong ngono deh channelku ya. Oh, iya, oke. Dapat apa, nak? Dapat pacar, Omay. Masih... Omay mau masak apa ini? Oke, aduh ya Allah. Omay mau masak sate taichan, tapi enggak pakai itu loh. Apa sih? Sinduan-sinduan ini loh. Tusukan. Oh iya, tusukan-tusukan itu loh, geng. Tapi bisa. Emang bisa, Omay? Di channel Fadha Nurhani tuh enggak ada yang enggak bisa. Impossible is nothing. Wow! Modiesta, labela-bela. Iya, oke. Teman-teman, pokoknya di channel Fadha Nurhani kan memang semuanya serba bisa. Semuanya bisa, Oma, ya. Hampir kepala 4, masih mukanya kayak orang 20 tahunan, ya bisa. Masih muda tetapi sudah punya cucu, ya bisa. Mau tambah 2? Bisa. Kurang apa kalau enggak kurang? Aja. Jangan, Dok, satu aja. Enggak mampu, Roy, kamu ini. Oke, ini dia. Langsung saja ya, ini buat yang gadis-gadis, mau dilamar, mau menikah, mau buka bisnis online, ini harus dicontoh. Tonton videonya sampai dengan babak penghabisan. Jangan di stop iklannya karena kita suka mendapatkan uang. Oke, geng, ini bahan-bahan utamanya ya, Nak, ya. Pasti apa aja? Kan teman-teman itu menggunakan dada ayam. Potong kotak-kotak. Kayak muka Dika. Kayak muka aku dulu sebelum oplas. Lega yang di rumah, lega yang di rumah. Lega. Ini kotak-kotak seperti ini. Kalau mau pakai paha ayam, brutus, terserah teman-teman semuanya. Pokoknya nggak boleh pakai tulangnya, syarat utama. Habis itu, bahan-bahannya itu sebenarnya sangat gampang sekali. Bahan-bahan yang terlihat di depan mata nyata hanya bawang putih, jeruk limau, cabai rawit. Kak Agung jangan sampai blur ya. Enggak ya, nih 3, ini doang. Di blender dihaluskan. Kalau nggak ada jeruk limau, silakan memakai jeruk nipis. Kalau nggak ada jeruk nipis yo, mure. Nggak niat banget. Terus sekarang kita langsung aja masak ya. Oke, langsung aja, Mai. Kakak, are you ready? Ready. Yang di rumah ready? Ready. Ini dia sate taichan ala Fadha Nurhani. Proses pertama, masukkan bawang putih ke dalam ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Tambahkan garam secukupnya. Merica secukupnya. Bumbu-bumbu lain yang nggak boleh ketinggalan ada kecap asin, gula, dan kaldu jamur. Terus kalau teman-teman mau tambahkan kecap ikan juga monggo, nggak mau juga monggo. Sekarang Fadha Nurhani mau membuat sambal taichannya di piring Omay ini. Sekarang sudah ada 50 biji cabai rawit domba. Habis itu ada 5 siung bawang putih. Dan Omay tadi sudah campur aduk dengan air atau jus dari jeruk limau. Sekarang kita mau goreng di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Omay tambahkan sedikit air panas nih, geng. Ini, geng, gorengnya itu pakai api kecil aja. Habis itu tambahkan garam dan tambahkan gula. Tambahkan kaldu jamur juga. Wes gini, biar nggak terlalu mateng. Biar rasanya tuh masih tetap fresh dan pedes gitu. Sambelnya nyengat banget ini. Oh ya, teman-teman ya. Biar satenya itu nanti ada sensasi gurih. Dan lebih nikmat, lebih beraroma. Omay menggunakan mentega. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Sekali-kali menteganya kita
olesin gini ya teman-teman ya. Wah, ini udah mateng nih ya teman-teman. Masaknya jangan terlalu lama. Alasannya kenapa? Tonton terus videonya. Matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Cara makan sate taichan ala Farida Nurhani. Misi banget. Nak! Ayo! Ayo, Nak! Yuk! Nak, senak. Enak. Harusin aja kita langsung ke kafe, Ken. Tahu enggak teman-teman, ini tuh dikasih nasi pakai sambal. Makan pakai tangan mereka telur. Awur-awur. Enggak pakai lama, kita keluarkan dulu passwordnya. Sudah Farida Nurhan buktikan masak sate taichan tanpa tusukan, sunduan lek jare wong Jawa. Jadi, ini buktinya, bukti nyata, ndak bohong. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ngomong apa? Kita buktikan ya. Juicy banget. Very moist, huh? Kalau ngomong tadi masaknya tuh enggak lama. Api gede, terus diangkat. Bumbunya merasuk ke dalam karena banyak dan dimarinate selama 10 menit. Lah, geng, ayo bareng dok. Bareng dok. Marinate. Marinate, marinasi. Ama bisa ya mau bahasa Inggris ya? Marinasi, dok. Apa artinya? Bumbunya dimasukkan dengan ayamnya sekitar beberapa lama. Itu kan ilmunya aku mau dapatkan dulu dari pembantu di luar negeri. Enak. Biar lebih afdolan. Dia sama sambal enggak? Mau. Oke. Cabenya beli dari Afghanistan. Ini habis ya. Bismillah. Oh my goodness. Lupakan ya sondok-sondok sate taichan itu. Wes campur sama nasi kayak gini aja ambil sambelnya. Diintepin kayak gini, dicawok, diamplop. Enak yo. Membuat sate taichan tuh gampang. Jadi buat kalian nggak usah ke Jakarta antri panjang di mana-mana, bikin sendiri di rumahnya. Lebih murah meriah, lebih higienis, lebih nikmat. Wes. Oke. Ini makanan sehat yo. Yang lagi diet, pengin nurunin berat badan ya gampang. Lalu pakai sari jauh. Ambil sari taichannya. Wah, ini bawang putihnya masih terasa. Nambah gurih, menteganya beraroma. Oke. Nah, enak ya? Emang mantap banget, sari taichan itu dimakan dengan indomie goreng. Iya. Kayaknya mantap banget, geng. Ya. Gurihnya semakin menjadi-jadi ya. Beruntungnya aku. Kenapa dong? Mama yang pintar masak. Wah. Pintar nyari uang. Wah. Pintar rawat anak. Pintar rawat cucu. Cucu. Kurang apa kalau enggak kurang? Ajar. Ajeng. Menjanda buatnya nyari-nyari suami ya. Iya, malah nyari uang mulu. Nyari uang mulu sampai ditanya sama yang majikan namanya kapan Mbak Belanda nikah. Aku sampai lupa, geng, hilang. Kalau pengin lebih segar lagi, kasih jeruk limau. Terus sekarang kita membuat yang di rumah darah tinggi ya. Yuk, ayo gimana, Mam? Oh, iya, selamat. I'm gonna tell you that I want you to know. I wanna let you know. Something deep inside.
Sate Taichan goes to next level. Wow, whisky mantap, harus dipraktekin ini. Terus sebelum makan sebut nama Fadha Mirhan 3 kali. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Sate Taichan hantu next level. Ambil pak lopo. Ada yang aneh rasanya? Gak ada yang aneh. Kenapa? Aku kasih ludah. Coba. Gak bohong-bohong. Soal orang tangannya pakai gini-gini. Oh iya. Cuma yundok, dok. Kalau omnya sekarang udah gak boleh. Aku malas nih, Cien. Dibuli-buli, malas gak makan, mau pakai kotak-kotak. Aduh, serba salah nih ya di rumah ini ya. Netizen 6. Dibuli abis ini di kolom komentar. Nggak apa-apa, sering-sering dibully tambah kuat mental. Enak, enak, enak. Oke, okay, okay. Nyiapin aman lagi ya. Bilang aja kamu sudah kenyang, bodoh. Karena aku udah kenyang ya, soalnya tadi udah makan loh. Ayo, siram. Mantap. Ayo, sambal. Berani? Oh, enggak, cocok. Kasihan. Good luck, selamat mempraktekkan. Bisa untuk buka puasa, bisa untuk sahur. Ini tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal, yang tinggal di kos-kosan. Terus harus dipraktekkan. Harus ya, Oma ya? Yes, ya. Oma mau lanjut makan dengan anakku yang kurang ajar ini. Happy, healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Oma yang ngeplok-ngeplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam hanya di channel Kesehatan bersama Farida. Ini enak, ini rasanya nih, beneran nih. Enaknya, Pak, my favorite. Jom, muka. Hantang banget, ambil Indomie enak yuk. Indomie sedap, ambil salimi, super mie, semuanya pakai kayaknya. Oke, Kak. Ah, cancok! Di stop lagi. Aduh, garut. Emang? Kak Agung. Hah? Kak Agung. Enggak. Stop, Kak.